intensif yang belum penempatan aja di bina sehat. Kalau tenaga yang di rumah sakit ini sudah pas persis. Itu berbondong-bondong yang mau bantu. Apalagi kalau PMKP yang ngurus itu. Dalam rangka apa kunjungan kali ini? Ya, hari ini alhamdulillah kita diberi waktu oleh Pak Rektor untuk silaturahim karena kita ada komitmen akan membangun Jember ke depan ini secara bersama-sama, dan kebetulan juga di program dari Pemkab Jember yang baru ini untuk 22 janji kerja kita sudah beberapa, ada yang terkait dengan perguruan tinggi yang ada di Jember, di antaranya ada 5.000 beasiswa untuk lulusan SMA dan SMK, dan adanya program Satu Desa Satu Dosen, dan beberapa hal yang kita bicarakan bersama-sama agar ke depan sinergisitas antara perguruan tinggi dengan Pemkab Jember bisa lebih efektif. Pagi-pagi udah ini. Ada Pak Dirjen. Jadi jam 6. Wadid satunya adalah Dokter Gigi Sulistiani, MK, sudah jelas harus ada rumah sakit pendidikannya yang dikenal dengan rumah sakit khusus melalui Permenkes, bahkan yang Pak Rektor, gimana tanggapan Bapak terkait dengan kunjungan UPD ini? Apakah memang ada program sinergi bersama Pemda? Tentu, karena di Pemda Jember memang Tri Dharma itu salah satunya ada yang dikaitkan rumah sakit masyarakat itu di Jember di Serangkong nanti kesehatan. Saya ikut saja jadwalnya. Siap. 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 Siap.